Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bekas pemain import Kelantan FC, Margaro Gomez dilihat secara sinis berkata pasukan-pasukan di Liga Malaysia tidak tahu apa-apa tentang taktikal. Begitupun beliau tetap menikmati sepanjang tempoh beliau berada di Malaysia, terutama para penyokong yang sangat bersemangat semestinya Kelantan bos. Gomez beraksi di Malaysia bermula pada pertengahan 2016 setelah dibawa masuk oleh pengendali baharu Weliza Popov yang menggantikan K. Devon yang direhatkan. Menurut Gomez, beliau mendapat panggilan daripada Malaysia ketika sedang menjalani pramusim bersama pasukannya. Dua minggu kemudian, saya mendapat panggilan dari Malaysia dan mereka katakan mereka sukakan saya dan menawarkan peluang untuk bermain di Asia, iaitu di Malaysia. Dan mereka tawarkan kontrak yang saya tidak dapat menolaknya, kata pemain itu. Bercakap mengenai bola sepak di Malaysia, pemain tengah yang kini berusia 35 tahun itu dipetik berkata, lawanan berlangsung pada waktu malam, jam 9 malam. Sejak jam 6 hingga 7 petang, penyokong sudah mula memenuhi stadium. Mereka penyokong suka berselfie. Secara jujurnya, mereka sangat bersemangat dan saya sangat menikmatinya. Setiap pasukan di Malaysia, mereka dibenarkan untuk mengambil 4 pemain import dan selainnya merupakan pemain tempatan. Bola sepak di sana, mereka hanya mahu menyerang. Mereka tidak tahu apa-apa mengenai taktikal, kata Gomez. Ulasnya lagi sukar untuk melihat perlawanan berakhir dengan keputusan seri tanpa jaringan kerana setiap perlawanan akan melibatkan banyak gol. Sehingga saya terfikir, wow, ia sangat gila, tetapi saya sangat menikmatinya. Margaro Gomez digugurkan pada awal saingan musim 2018 di mana Presiden Persatuan Bola Sepak Kelantan ketika itu, Bibi Ramjani Ilyas Khan, menjelaskan pengguguran Gomez adalah atas faktor kecederaan sebelum kembali ke Scotland. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.